di ruangan wakil ketua komisi informasi pusat Haji Arya Sandi Yuda PhD atau akrab disapa Mas Arya. Iya mas Eko. Beliau ini ya beberapa pekan terakhir Mengguncanglah lah jagat maya kita karena di disebut, dinobatkan, di, dinarasikan sebagai wakil ketua termuda ya Pak. Komisioner termuda. Komisioner termuda di KIP. Nah. E, bisa disebutkan perjalanan untuk menjadi anggota KIP ini bagaimana menurut saya? Iya kalau ini Mas Eko secara umum pasti semua masyarakat warga negara bisa mendaftar sejauh dia usianya di atas 35 tahun dan beberapa persyaratan umum lainnya. Nah terus kemudian pansel yang dibentuk oleh pemerintah itu punya beberapa tahap mulai dari tahap kompetensi tahap uji psikologis, wawancara dan seterusnya, sampai ada e, pengerucutan dan jumlahnya menjadi 21 kemarin. Dari? 21 kalau nggak salah ada ribuan ya, ribuan. ribuan ke. Terus kemudian e, sekitar ada 8 tahap kalau di tingkat pusat. Terus kemudian kita dipilih di Komisi 1 DPR RI. Di situ ada fit and proper test, dibagi ya dibagi nah, saya waktu itu ikut di sesi pertama karena abjadnya abjad A jadi secara awal abjad menentukan ya. Oke, okay. secara awal sudah <laughs> di urut 1. Hmm. Alhamdulillah saya bersama enam komisioner yang lain terpilih gitu. Diumumkan di paripurna setelah komisi satu sudah memutuskan secara musyawarah mufakat Bu Ketua Mutia Hafid yang mengumumkan. Terus kemudian di paripurnakan oleh seluruh anggota DPR RI yang mimpin Ibu Ketua Puan Maharani waktu itu ya. Lalu kemudian kita di di apa? disahkan melalui kepres. Kepres tanggal 9 Mei. 9 Mei kemarin baru masih kok. Terus tanggal 20-nya kita dikukuhkan. Dikukuhkan karena kepres kan berarti presiden tapi ini karena diwakili oleh Menkominfo dikukuhkan oleh Menkominfo. 27 kemarin dibentuklah kesepakatan di internal kita tujuh komisioner. Saya kemudian ditugaskan di wakil ketua komisi. Tanggal 20, 20 di kukuhkan, tanggal ya. 27 terpilih sebagai wakil ketua. Ya itu internal kita terus kemudian kita siarkan ke seluruh media, ke publik, ke semua instansi terkait gitu. Ketika dipercaya sebagai wakil ketua. Hmm. Uh, apa latar belakang Mas Arya kita mungkin baca belum banyak yang tahu karena Mas Arya sudah berkecimpung di dunia informasi publik ini ternyata sedalamnya yeah. uh, uh, bisa dijelaskan mas latar belakang Mas Arya iya yeah, kalau yang kaitan dengan komisi informasi publik atau komisi informasi uh, komisi informasi dan keterbukaan informasi publik itu dimulai dari sebenarnya dimulainya dari 2017. Okay. ya 2017 bahkan medio 2016 saya udah mulai interaksi intens dengan ada lembaga namanya Magnitude. Magnitude itu yang mimpin mantan ketua Komisi Informasi Pusat RI periode pertama, Mas Abdurrahman Makmun. Mas Aman saya manggilnya. Nah, sejak saat itulah saya sebenarnya sudah mulai intens ya dengan tema-tema keterbukaan informasi uh, publik. Meskipun sebelumnya Uh, sudah agak lama ya mungkin sejak 2010 hmm. saya kan sudah tenaga ahli Komisi 1 okay. uh, uh, jadi sejak saat itu kita sudah juga bermitra Komisi 1 bermitra dengan KIP. KIP jadi seleksinya ya sejarah awal undang-undang 14 2008 juga kita mengikuti 2010 ada KIP berdiri juga kita ikut jadi semakin dipertegas sejak 2010 sudah interaksi, makin intens 2017, 2020 saya di setelah proses yang sama di tingkat provinsi saya dilantik sebagai uh, komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta oleh Pak Gubernur Anies Baswedan gitu. Jadi interaksinya sebenarnya seperti itu. Uh, mulai dari TA Komisi, tenaga di komisi, terus interaksi dengan Magnitude karena waktu itu Magnitude banyak mengundang pakar, saya waktu itu dilihat punya kepakaran studi pertahanan dan hubungan internasional. Itu tema yang kalau di undang-undang 14 2008 masuk ke kategori informasi yang dikecualikan sebagiannya tentang pertahanan, intelijen, korespondensi antar negara gitu. Udah. Udah oh, setelah 2020 bertugas di penyelesaian sengketa informasi ada info KIP RI mulai dibuka saya coba ikut okay. terus kemudian terpilih di sini Oh memang meniatkan diri untuk lebih atau maju ke ke pusat ke pusat Iya memang okay. saya waktu itu memutuskan uh, ikut setelah konsultasi dengan beberapa pihak ya. Selain karena e, di DKI itu kan saya ditugaskan di penyelesaian sengketa informasi. Untuk TUSI saya, tugas fungsi utama saya, penyelesaian sengketa informasi, kita punya target 100 hari selesai waktu Oke. itu. Itu Mas Arya yang memutuskan ya? Kebetulan saya ketua bidangnya, tapi oh. kita jalani bareng-bareng. Tapi paling tidak untuk bidang saya memang sudah rampung yang 100 harinya menyelesaikan tumpukan sengketa akumulasi ya kira-kira dari uh, dari tiga tahun yang berbeda ya jadi tumpukan kasus kita kebut bareng-bareng sama teman-teman DKI ya kebetulan saja saya di bidang itu kita bikin sedikit pancingan terobosan disepakati kawan-kawan kita jalani bareng-bareng ya itu yang uh, yang mendorong ya kira-kira untuk jadi bahan ke pusat Oke. begitu, Mas dalam 100 hari tadi ini kita ke DKI dulu ya. ya? boleh. Dalam satu hari menyelesaikan sengkeka, sengketa masalah informasi. Hmm. <coughs> e, kasus apa saja yang yang sering diadukan hmm. ke Komisi Informasi Provinsi kan? Iya. Dan e, menyelesaikannya itu bagaimana 100 hari itu atau sehari kita bisa selesaikan katakan lima kasus. Nah itu bisa dijelasin caranya. Iya. ya yang pertama kalau istilah sengketa informasi itu yang dimaksud informasi adalah informasi publik Oke okay. nah yang dimaksud informasi publik berarti terkait sama badan publik maksudnya informasi yang dikelola disimpan ya diedarkan dan seterusnya oleh badan publik badan publik itu bahasa sederhananya semua lembaga institusi yang dia menerima okay. uh, uang rakyat lah mudahnya melalui APBN atau APBD APBN. kalau tingkat daerah. Jadi kalau ada masyarakat minta informasi nggak diberikan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, ada dua tahap tuh. 10 hari terus kemudian tidak diberikan atau tidak puas, ada 30 hari berikutnya setelah minta keatasannya Nah, setelah itu dia bisa mengadu ke Komisi Informasi untuk melakukan proses atau prosedur penyelesaian sengketa informasi. Jadi 10 30. Setelah itu dia bisa berproses. Nah, itulah yang disebut sengketa informasi yang diproses oleh kita. Nah, komisi Informasi di DKI waktu itu kita clustering beberapa tema paling banyak, paling menonjol. Di antaranya ada tentang akuntansi publik. Informasi akuntansi publik itu terkait sama anggaran, biasanya ada posisi publik di tingkat apapun ya. Bisa RT, RW, kecamatan, kelurahan, atau bahkan provinsi, dinas itu, itu biasanya banyak pertanyaan seputar itu. Di sisi lain, badan publik biasanya enggan me membagi ketika ada permintaan, itu biasanya terjadi sengketa di tema itu, atau ada misalnya eh, tema tentang layanan. Ya, layanan tuh dalam arti misalnya ada situasi bencana. Kalau di Jakarta misalnya banjir, lalu masyarakat ingin tahu sebenarnya di wilayah dia tinggal seberapa banyak masyarakat yang dapat berapa besar yang mereka harus dapatkan, contoh Oke. begitu. Katakanlah di kecamatan Gambir ini ya, mm -hmm. di seberangnya kantor atau iya. di wilayahnya kantor ah, okay. KIP. Nah Nih kecamatan Gambir ada warga misalnya Petojo gitu. Petojo. Terus kemudian warga Petojo ingin tahu di wilayah dia Kelurahan dia RW mana aja yang dapat? Oke, okay. terus yang sudah dapat siapa? Besarannya berapa gitu? Itu informasi yang berhak mereka ketahui gitu. Iya, itu okay. salah satu contoh aja. Tapi e, misalnya ada wilayah tertentu, terus pejabat di sana atau e, yang ditugaskan untuk menjaga atau mengelola informasi dan dokumentasi tidak memberikan PPID. Namanya ya pejabat pengelola informasi Dokum. Dokum. dan dokumentasi. Dokum. Kalau mereka tidak memberikan itulah terjadi sengketa. Nah itu model kedua ya sekitar itulah sekitar tema-tema hmm. pelayanan publik. Ada yang ketiga misalnya seperti uh, sertifikat yang double terkait aset, oh, ya aset, misalnya okay. aset yeah. bisa tanah yeah. betul. Ada warga yang 27 tahun dia punya aset tanah yang dia nggak tahu sebenarnya punya dia atau punya pihak lain yang juga punya sertifikasi okay. eh, sertifikat tanah misalnya gitu. Nah, ini kan butuh kepastian. Dia minta ke misalnya BPN gitu kan, Badan Pertanahan terus nggak diberikan karena interpretasi dari BPN misalnya dia tidak boleh memberikan, misalnya gitu. Nah, itu jadi sengketa karena perbedaan interpretasi itu. Ternyata salah satu apa? E, salah satu penguatnya intinya warga ini minta keadilan setelah 27 tahun, kepastian hukum lebih tepatnya. Waktu itu kita bisa buka meskipun hanya diperlihatkan. Tapi akhirnya dia, dia, dia jadi tahu itu sertifikat punya dia atau bukan. Oke. Okay. itu atau yang dia punya asli atau punya pihak lain yang asli, nah itu kan bentuk salah satu contoh. Ada juga informasi terkait dengan uh, pribadi, ya, atau uh, lembaga yang misalnya menerima APBD, misalnya bisa seperti itu. Ada juga informasi tentang uh, pejabat publik, bisa juga. Ini banyak tema-temanya. Tapi intinya, semua tema itu biasanya kita lakukan clustering untuk menebak, lah ya, menebak opsi penyelesaiannya seperti apa, karena kan kita juga harus bikin rencana penyelesaiannya gitu. Nah, itulah yang kita bikin terobosan, kita clustering temanya, lalu kita disiplinkan jadwalnya, terus kita jalankan bareng-bareng, mediasinya juga kita bikin sebaik mungkin sehingga keputusannya uh, disepakati semua pihak gitu. Mas yang 100 hari kemarin berapa kasus yang diselesaikan? Kalau di DKI yang dari kan dari dokumentasi 3 tahun 23 tuh. 23. Hmm, per kasus biasanya 5 sampai 8 kali sidang atau 5 sampai 8 termasuk mediasi bisa juga. Yaitu kalau 100 hari kerja berarti gambarannya sehari bisa tiga tiga sampai empat proses lah, jadi Wah. butuh <laughs> perlu stamina yang butuh, prima juga. Iya butuh stamina. <laughs> Selain kan ada kerja lain ya, apa di Komisi Informasi kan pasti ada kerja lain. Ada monitoring evaluasi badan publik, ada pemeringkatan Ikip namanya indeks keterbukaan informasi publik provinsi, ya, dan lain-lain lah. Ada proses edukasi, sosialisasi gitu nah uh, jadi sobat WK kita coba sederhanakan jadi tuh sobat Weka punya hak ya mas punya hak, untuk semua mendapat punya atau memperoleh informasi betul katakan gini yang paling sering nih mas uh, ada seorang warga punya kasus atau dia ingin tahu anaknya dapat dana bos atau tidak ya. dari sekolah nah itu mereka dia itu termasuk informasi publik harus melakukan apa tuh mas kemana mengadunya yang pertama semua Sekolah, kalau dia negeri, berarti dia badan publik, Oke. ya kan? Oke. Dapat dana dari APBD, berarti badan publik dapat APBN juga, berarti informasinya. Informasi publik, dia hmm. bisa minta ke sekolahnya. Oke. Kalau dia minta ke kepala sekolah, kepala sekolah secara struktur, dia akan menyerahkan, misalnya ke PPID terkait yang pengelola informasi dan dokumentasi itu, ya. Kalau di Jakarta, misalnya, eh, salah satu sekolah yang bagus informasi. Pengelolaan informasi publiknya itu SMP 1 SMP 1 Kini ya? Kini Raya okay. 87 yeah. hmm. Nah itu misalnya Dana bos itu ya diberikan Kalau dia lewat ke Dari ketentuan yang ada 10 hari Terus kemudian 30 hari yeah. Ya diproses ke Komisi Informasi Provinsi ya. dulu mas? Kalau dia nggak kasih Ya provinsi Nah terus di provinsi? Udah di provinsi Kalau dia terkait badan publik provinsi Ya provinsi yang nangani Bisa naik ke pusat? nggak perlu, nggak Pasti perlu. Kita, bukan ya? Ya, oh, kita bukan model banding ya, kita bukan model banding. Kalau terkait kementerian lembaga tingkat nasional baru KIP yang menangani. Oke. Okay. Atau terkait KI provinsi, misalnya sengketa informasi terkait KI provinsi, hmm. baru KI pusat yang menangani. Ya misalnya di provinsi kita yang bisa di mana saja ya Bantuan ya, dan lain-lain itu ya. Betul. Okay. Uh, mungkin bisa dijelaskan juga Mas Arya. Hmm apa pentingnya kita menyadari informasi yang perlu kita <laughs> dapat nih mas <laughs> ya ini dasar nih dasar uh -huh. banget uh -huh. dan uh -huh. jadi logika keterbukaan informasi itu atau gini undang-undang 14 2008 itu sebenarnya lahirnya dari sebuah gerakan gerakannya itu dia bergulir bersamaan dengan gerakan reformasi waktu itu reformasi kan bawa ide tentang demokrasi demokrasi yakin semakin Terbuka sebuah tata kelola pemerintahan, dia semakin bersih, semakin bagus, dan ide ini sebenarnya ide yang di dunia itu memang jadi mainstream, dianggap sebagai pola ideal sebuah negara demokratik, ya, terutama sejak era 2000-an. Makanya, kita punya undang-undangan 2008 karena era 2000-an itu mulai muncul tentang ide tentang open government yang sebelumnya. Sebelum 2000-an itu, 1990-an sampai 2000-an, mereka cuma fokus selama ini tentang good governance, seakan-akan good governance selesai gitu. Itu udah paling puncaknya. Nah, ide tentang open government ini percaya bahwa good governance, good government, clean government yang pemerintahan yang bersih, bagus, tata kelola yang profesional, performa yang Bagus, pelayanan yang bagus itu bisa terjadi kalau makin dibuka. Informasinya, korupsi juga bisa makin dikikis kalau semua serba dibuka. Jadi, idenya seperti itu. Nah, komisi informasi itu lahir untuk mendorong semua badan publik. Jadi, dia ada penyertaan dan pendampingan juga okay. ke semua kementerian lembaga, kalau tingkat pusat di BUMN juga untuk memastikan semua badan publik tingkat nasional itu bekerja dengan terbuka ya baik pengambilan keputusannya prosesnya alasan sebuah keputusan terus juga termasuk setiap badan publik harus menyediakan layanan informasi yang terbuka kita kan ada tiga kategori itu kan informasi yang wajib ada setiap saat ada yang E, berkala harus diupdate wajib ada setiap saat nih masuk ke ditanya, misalnya ganjil genap e, kalau itu sebenarnya terkategori serta merta nanti ada informasi serta merta, informasi okay. serta -merta. Okay. dia harus segera diinfokan ketika dia diputuskan misalnya okay. gitu okay. tapi kalau wajib ada setiap saat tuh yang ditanya nggak ditanya dia harus umumkan misalnya di website hmm. itu wajib tuh yeah. ini lembaga profilnya di seperti apa pengurusnya siapa Strukturnya apa, tempatnya di mana? Itu kan ada visi misi. Kalau ada MOU yang pernah dia bikin, ditayang, linknya diambil di mana, itu harus ada berita-beritanya. Nah, gunanya untuk masyarakat open government seperti ini, kan masyarakat yang membiayai mereka gitu. Jadi, masyarakat punya kenyamanan, kepercayaan bahwa uang mereka yang diberikan kepada badan publik ini digunakan secara baik. Dan berguna untuk mereka sendiri. Tahap berikutnya lebih dari sekadar kepercayaan kepada pemerintah. Kalau layanan publiknya itu terbuka, masyarakatnya bisa mengakses dengan baik. Jadi, yang mengakses bukan hanya orang yang tahu orang dalam. Sekarang ada istilah orang dalam <SILENGALLA> <SILENGALLA> yang untung, bukan hanya orang dalam, okay. tapi juga orang biasa yang nggak punya akses orang dalam. Juga, dia bisa gunakan informasi itu untuk meningkatkan derajat. Harkatnya dia sendiri. Berarti sesederhana profil lembaga itu sudah masuk ya? ya Artinya si lembaga itu sudah masih, melakukan keterbukaan informasi ya, wajib ad, wajib tersedia setiap saat, begitu. Kalau yang harus ada ketika diminta itu juga harus ada. Hmm. Nah, terus setelah harus ada, apalagi tadi? Ya yang serta merta itu biasanya kaitan sama bencana, bencana atau dampak dari bencana. Contoh waktu pandemi kan ada perubahan rute, ada kebijakan tadi ganjil genap misalnya. Sebagai dampak dari bencana itu juga informasi serta merta. Atau kaitan kalau di nasional ada kementerian pertanian itu banyak kaitan sama, uh, yang terkait hajat hidup orang banyak. Ada kaitan sama potensi krisis pangan itu harus tahu masyarakat sesegera mungkin. Itu kemudian informasi? Ya tiga itu aja. Tiga ya. Tersedia setiap, tersedia setiap saat, berkala merta. Sama serta merta oh, yes. Yang lainnya ya informasi yang dikecualikan Nah itu gimana tuh Penjelasannya uh. Uh, Kita ya meskipun ini demokrasi uh. Ada hal-hal yang yeah. ya, Mungkin akan berbahaya kalau diketahui publik Nah Ito. itu apa saja tuh mas. Jadi informasi yang dikecualikan itu ada di pasal 17 Misalnya Ada tiga, saya clustering tiga tema ya Karena pasalnya itu kan dari A sampai uh, J ya. ya Itu kita lihat misalnya ada kepentingan negara, ada kepentingan bisnis yang juga dilindungi, ada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan negara itu bisa dilihat di pasal A C D E F I itu. Itu tentang kepentingan negara terkait informasi intelijen informasi terkait dengan strategi, informasi terkait dengan uh, sesuatu yang sedang berproses di sistem peradilan pidana, criminal justice sistem kita misalnya, informasi terkait dengan korespondensi antar negara, ya hubungan internasional dan seterusnya itu masuk kategori itu nggak bisa di bukan nggak bisa diakses tapi badan publik berhak tidak memberikan bahasanya gitu itu kategori informasi publik yang dikecualikan dari hak warga negara untuk mendapatkan itu karena prinsipnya untuk menjaga kepentingan negara kepentingan negara juga nah, ya ada ya itu satu ada yang kepentingan bisnis dalam arti menghindari potensi persaingan tidak sehat gitu mas Eko contoh Contohnya misalnya aja. yang dia kalau diberikan infonya dia bisa mengambil hak kekayaan intelektual orang lain itu misalnya kita lagi proses tender uh, dua pihak ini sama-sama bikin desain, ya kan prosesnya belum selesai, belum ada yang disepakati siapa yang menang, terus kemudian ada orang ingin Tau. tahu tahu hmm. desainnya, rancangannya, konstruksinya dan segala kalkulasinya itu kan hak kekayaan intelektual, okay. haki haki itu juga dilindungi nggak bisa, terus juga potensi lain yang me, me, bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, ya ini banyak irisan juga dengan tema-tema pemerintahan ya, seputar uh, open tender ya barjas, dan seterusnya terus ada juga yang kepentingan pribadi yang harus dilindungi, ya jadi sudah ada sebenarnya semangat perlindungan data pribadi di undang-undang 14 2008, sebelum RUU perlindungan data pribadi sedang diproses kan, ya okay, okay. jadi tetap ada, udah ada duluan jadi terkait misalnya data rahasia pasien ya, hal-hal yang sebenarnya di undang-undang uh, kesehatan juga ada itu, jadi itu melindungi semua, semua informasi dilindungi dan hebatnya undang-undang ini dia tidak hanya memberikan hak kepada warga tapi juga memberikan hak menolak memberikan, okay. hak tidak memberikan kepada badan publik tadi okay. pengecualian. Oke, okay. uh, sekarang gini ya, uh, saya tidak tahu ini pas atau tidak, ketika di rumah sakit klinik khusus mas. Yeah. Uh, ada anggota keluarga yang ingin memvideokan tapi tidak diperkenankan. Itu hmm. memang uh, haknya si klinik rumah sakit puskesmas tersebut. Atau kita masyarakat warga uh, tidak di atau diperbolehkan hmm. untuk melakukan itu? Uh, saya mau balik ke kondisi dasarnya dulu ya. Yang pertama setiap pasien itu punya hak dirahasiakan datanya termasuk jenis penyakitnya ya. itu ya, ya dokter biasanya tidak mem memberi itu ya? betul, misalnya gini, bahkan misalnya dalam proses katakanlah ada proses eh, apa ya, temuan ya, seseorang tidak tahu dia berpenyakit terus kemudian ada proses lab misalnya lagi cek darah, segala macam gitu, ternyata ditemukan dia punya penyakit tertentu, pemanggilannya saja sangat personal, nggak boleh orang lain tahu bahwa dia dipanggil untuk diberat, diberitahukan bahwa dia punya penyakit A, ini contoh, karena itu dilindungi. Nah, kalau hal seperti itu dilindungi, maka sebenarnya proses exposure oleh pihak manapun terkait pasien sebenarnya itu harus seizin si pasiennya. Oke. Itu yang, yang utama. Kalau pasiennya tidak berkenan, sebenarnya proses exposure-nya itu nggak jadi nggak nggak sesuai dengan undang-undang itu apalagi misalnya sampai terungkap dia sakitnya apa dan seterusnya sementara si pasien tidak berkenan karena itu hak pasien termasuk berarti yang rame itu kan sekarang ada di tweet di TikTok ramenya hmm. nih sekarang nih hmm. ada perawat yeah. yang mau pasang kateter ke yeah. pasiennya yeah, yeah. kemudian ada ya perawat juga yang mencubit bayi ternyata dan dia masukkan ke akun pribadinya. Hmm, kalau itu, itu, kalau yang pertama misalnya nih, karena memang harus case by case ya. Iya. Kalau pemasangan kateter itu tidak diketahui siapa pasiennya, itu mungkin bukan ranah informasi publik, publik. yang dikecualikan ya. Iya. Karena isunya nanti ke si perawat itu, perawat itu secara moral oknumnya ya berarti ya iya, si, si perawatnya perawat jadinya. Yang... Tapi kalau e, data rahasia pasiennya kan terlindungi iya. sebenarnya. Tapi kalau bayi, nah ini bayi kan kelihatan. Mm -mm. Secara visual kan. Jadi dia bisa diidentifikasi, ini bayi siapa. Nah, itu mungkin yang nanti uh, dapat isunya tuh terkait informasi itu. Kalau menurut saya ya. Berarti itu bisa disebut masuk ke ranahnya Komisi Informasi? Oh enggak. enggak. Kalau artinya gini, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tahu siapa sebenarnya pasien yang dirawat oleh si perawat ini, nah itu masuk informasi publik yang dikecualikan harusnya, Oke. maksud saya gitu. Di situ kepentingan pribadi si pasien dilindungi oleh undang-undang 148. Kalau si bayi juga gitu, ada orang yang ingin tahu siapa bayi ini, nah itu masuk informasi. Oke. gitu. Jadi informasi publik menjadi informasi publik ketika dia dikelola oleh badan publiknya. Menarik, menarik. Nah, berarti kan harus ada edukasi ya mas. Nah. Yeah. Dari KIP ke lembaga-lembaga instansi yeah. terkait ya. Nah apa yang akan dilakukan KIP Atau apakah fungsi ini sudah berjalan Karena faktanya banyak juga lembaga yang mungkin tidak tahu informasi Mana yang harus diberikan, yeah. mana yang harus disimpan Sekarang kita ada di periode keempat ya Kalau KIP RI itu sudah masuk ke periode keempat Se Sebenarnya kita tinggal melanjutkan nih apa yang dibangun oleh periode 1 2 3 pasti sudah menyertakan proses pendampingan itu ke badan-badan publik. Tapi kan kita juga harus lihat seberapa uh, tinggi efektivitasnya begitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau akselerasi. Kita ada target akselerasi monitoring evaluasi. Jadi monitoring evaluasi itu di dalamnya juga kita menyertakan proses pendampingan edukasi, advokasi, termasuk konsultasi dengan badan-badan publik tingkat nasional, provinsi juga seperti itu harusnya semua ikut uh, menyertakan ya pendampingan ke badan-badan publik biar layanan informasi itu bagus. Karena kita juga ada Perki, namanya Perki Standar Layanan Informasi Slip Publik. Nah, kendalanya biasanya di kesadaran badan publik juga. Apakah mereka harus sesuai standar, harus optimal atau enggak? Itu yang proses dialektikanya di situ. Itu Komisi Informasi lah tugasnya untuk itu. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir Mas Arya. Program-program <laughs> apa yang di yang dicanangkan pengurus hmm. 2021-2025 hmm. ya untuk ke depan, apalagi di depan kita 2023 tahun politik, yeah. 2024 puncaknya, hmm. nah itu persiapan menuju ke arah sana, apa yang akan dilakukan program-program dan seperti, seperti apa kerja KIP iya kita kemarin di rapat dengan komisi 1 DPR itu ada uh, sesi memaparkan tentang fokus kita, fokus kita itu kita singkat jadi AK4, A nya itu akselerasi, oke okay. K nya itu uh, kontribusi ada empat tuh kontribusi, keterlibatan, kajian dan yang terakhir kontri, uh, uh, kontribusi apa namanya keterlibatan, kolaborasi. Kajian kolaborasi. Hmm. Oke. Okay. Sebenarnya kolaborasi itu yang di K yang pertama ya. Jadi akselerasi dalam hal tiga fungsi utama yang ada di RPJMN. Akselerasi penyelesaian sengketa informasi yang tadi banyak kita bincangkan akselerasi tentang monev monitoring evaluasi badan publik. Itu ada uh, target peningkatan kuant kuantitasnya. Akselerasi terhadap IKIP, indeks keterbukaan informasi uh, publik di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini A, A ini yang paling utama. Karena dia ada di RPJMN, targetnya juga jelas setiap tahun ada peningkatannya. Dan Uh, itu tusi kita. Sementara K yang 4 itu merupakan respon terhadap tantangan sama isu aktual. Tadi Mas Eko bilang tahun depan misalnya 2023 nih udah masuk tahun politik. Maka K yang pertama kolaborasi dengan stakeholders penyelenggara pemilu okay. dan pemilihan 2024. Misalnya begini, nanti ada pasti banyak sekali badan publik dan para calon pejabat publik. Nah, itu kan objek dari informasi publik sebenarnya. Nah, kita sudah punya pengalaman pemilu yang lalu. Kita punya Perki, Perki 1 tahun 2019. Itu tentang standar layanan dan penyelesaian sengketa informasi pemilu. Begitu. Jadi layanan informasi pada saat pemilu itu harus ada standarnya. Sehingga masyarakat juga terbantu. Ya, dengan informasi publik karena semua ini akan berguna untuk masyarakat juga. Terus kemudian penyelesaian sengketa informasi pemilu juga ada. Nah ini tidak bisa KI sendiri karena melibatkan para penyelenggara ada KPU pasti ada Bawaslu, tidak. ada juga MK nanti kaitan sama uh, di kons Mahkamah Konstitusinya juga ada. Nah ini ya yang akan kita hadapi. Yang kedua, K kedua itu tentang keterlibatan duta keterbukaan informasi publik dan sahabat keterbukaan informasi publik. Ini sebenarnya terma baru yang saya gulirkan untuk memastikan sosialisasi itu tidak dijalankan secara sendirian oleh KI. Kita butuh duta keterbukaan informasi dari kalangan tokoh-tokoh atau pejabat publik. Di antaranya Bapak Ibu di Komisi 1 DPR RI karena mereka anggota DPR yang paling sering interaksinya dengan tema Undang-Undang 14-2008 terus kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh di setiap komunitas yang mungkin ikut coaching klinik kita misalnya kalangan kampus coaching klinik dalam arti pengenalan, introduksi terhadap tema keterbukaan informasi itu kalangan mahasiswa kan seneng, tema-tema kritis, membuka, transparansi, gitu yeah, yeah. Nah itu juga keterlibatan Kayak big data kemarin ya Mas Yari ya Betul. Okay. Itu kalau ada Ini bagus nih temanya Kalau ada LSM yang minta tentang big data itu Itu kan jadi tema informasi publik Dan itu Tapi harus, harus diberikan Itu bisa dibuka harusnya? Bukan harus. masuk informasi yang tidak bisa dipublikasi? Ketika dia tidak ada tema Terkait pasal 17 nya Dia menjadi informasi yang harus diberikan Kalau ada Kalau ada perorangan atau komunitas yang meminta, dia akan jadi informasi publik. Kalau tidak diberikan dengan tenggat waktu yang ada, 10 30, dia jadi kasus yang diselesaikan di Komisi Informasi. Oke. Nah, itu intermezonya begitu. Ya, keterlibatan duta keterbukaan informasi publik. Yang ketiga itu kajian, kajian tentang roadmap keterbukaan informasi publik 10 tahun ke depan minimal dari 2023 besok Sampai 2033 Nah yang terakhir sebenarnya Kalau kita lihat se secara global Itu kita punya negara-negara demokratik di dunia Yang punya pendekatan keterbukaan informasi yang berbeda-beda Nah petanya ada tiga pendekatan utama ya Kalau secara umum e Dan saya kira Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar Itu punya pendekatan sendiri yang kaitan sama keterbukaan informasi. Sebenarnya idenya ke sana sih, apa uh, KIP RI 2022-2026 ke depan. Oke okay, oke. Okay. Ak 4. 4 Bukan Ak 74. <laughs> Bukan okay. Ak 400 juga. Okay. <laughs> Mudah-mudahan uh, ya kita doakan KIP atau Mas Arya dan jajarannya ini lancar menjalankan tugasnya. Warga masyarakat jadi, lebih tahu hak yang perlu mereka dapatkan dan apa saja yang yeah. tidak boleh diminta datanya. Demikian obrolan saya dengan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Mas Arya Sandi Yuda. Sampai jumpa pada obrolan selanjutnya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, ya.